belajar akting bareng Christine Hakim, Susi Pujiastuti ditawari peran jadi Germong. Sebuah video yang memperlihatkan keakraban mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti dengan aktris senior Christine Hakim viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, tampak Susi Pujiastuti sedang menimba ilmu berakting dengan Christine Hakim. Mereka berdua tampak akrab dan saling melempar candaan. Salah satu aksi mereka yang menyita perhatian adalah saat Susi mengaku ditawari untuk beradu akting dengan Christine dalam sebuah film. Susi pun dengan gamblang mengaku ditawari peran sebagai seorang germo dan langsung direspon oleh Christine Hakim dengan tawa. Tapi tadi bilangnya bisik-bisiknya jadi germo gua. Jangan dikasih tahu dulu dong, kan spoiler aku bilang. Oh gitu. Dalam video versi lebih panjang yang ditayangkan di kanal YouTube Stasiun TV Swasta, Susi menyebutkan ingin diberi peran yang heroik layaknya Christine memerankan pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Dalam kesempatan tersebut, Susi mengaku ingin diberi peran sebagai Kumala Hayati atau Malahayati, yang juga seorang pahlawan nasional dari Kesultanan Aceh. Melihat unggahan video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka mengaku senang melihat dan mendengar percakapan Susi Pujiastuti dengan Christine Hakim. Dibilangin, udah untuk acting itu, Mbak, dia perlu proses yang panjang untuk pasti ada analisa karakter, jadi latar belakang psikologi, sosiologi, itu juga. Kamu yang gampang-gampang deh, kalau nggak setengah sih nggak bisa. Tadi saya udah bilang. Wah, kau kan gampang kan? Gampang. Aku juga sampai lupa kan kita harus lihat kaca terus gitu. Kalau bisa aku bisa jadi artis. Bisa, tapi janji ya, walaupun ini masih spoiler, udah janji kan tadi mau main film sama aku. Tapi tadi bilangnya bisik-bisiknya jadi germo gua. Jangan dikasih tahu dulu dong. Kan spoiler aku bilang. Oh gitu. Oke.